Hey guys, balik lagi dengan gue. Kali ini kita akan melanjutkan game nama Nobodies ya. Sebelum kita sudah menyelesaikan misi ke-7, sekarang kita lanjut ke misi ke-8. Mayat seperti apa sih yang kita temuin di sana? Nah, di mana kita sebagai cleaner harus membersihkan mayat tersebut supaya agen kepolisian atau agen pemerintahan tidak menemukan mayat itu sehingga tidak diketahui siapa sih pembunuhnya. Oke, lanjut aja ke in game-nya. Asset number 1080. To more effectively distribute their weapons across borders and oceans alike, Q100 paid off Diogo Morales, logistics expert for the largest drug cartel in Guatemala. Fortunately for us, intel indicates that no other cartel members were aware of this arrangement. I'm sure we don't need to tell you that this cartel is not a forgiving bunch. Ensure that they have no reason to suspect us. Oke, yang meninggal itu adalah Diogo Morales. Kita lanjut ke endingnya. Oke, kita sudah sampai di endgame-nya. Ternyata kita masuk ke game yang ternyata pembunuhan itu ada di ladang ya. Sepertinya traktornya ini disabotase. Oke, apa sih yang bisa kita ambil di sini? Nggak bisa masuk, kayaknya ada orang di sana. Bisa masuk. Oke, dapat. Ternyata sabu-sabu guys, drug. Oh nggak bisa, kita harus masuk lewat pintu ini guys, yang ada di tempat meja pingpong itu. Kita nggak bisa lewat sini. Gunanya apa ya? Kalau itu sama ya, oke. Oh, ternyata bisa masuk guys. Kita masuk kontrak ya. Dalam itu. Kayaknya dia mabuk. Oke, kita tanyakan combination apa namanya kunci ya itu. So the name make, nah make. Nah ini dapat 7, hari itu yang 7. The pawns 7. Oke, kita coba ini kombinasinya itu 775. Yes. Oke, dapat
Masuk. Kita coba ambil. Nah, kita perlu ini. Oke, sudah. Kayaknya kita nggak perlu lagi deh. Kembalikan. Oke, kargonya nomor satu adalah pesawat ini, guys. Yang pertama yang gede. Use pock plate on plane to extract it cargo. Oke. Ini dua. Kemudian ini tiga. Nah, sebelum berangkat pesawat itu kita isikan minyak dulu dengan full tank, masuk klik. Terus kita tambahkan groundnya. Kita isi full tank. Oke. Full tank. Oke, sudah full tank. Sekarang kita ambil mayatnya, guys. Nah, mayatnya kita punya lakban, pisau, sama leg wrench ya. Apa namanya? Kunci untuk buka ban. Mungkin maksudnya itu kita disuruh memasukkan ke dalam ban. Mayatnya ya. Kita buka dulu bannya. So, ambil mayatnya, terus kita wipe mayatnya. Nah, masukkan dalam apa namanya, pisaunya itu masuk ke sini. Oke, kita grindingkan, kemudian kita keluarkan, masukkan ke sini, guys. Oke, sudah semuanya seperti biasa, guys. Kita cleaner taruh sini, taruh di sini, taruh di sini. Oke, sudah. Sekarang kita apa namanya, bannya kita masukkan di sini, bannya kita pasang lagi. Oke, sepertinya sudah, guys. Kita coba keluar. Misi kita sudah selesai, guys. Keluar. Excellent work. Okay. They'll get quite the surprise and quite the message when Morales shows up on delivery. Intel suggests the cartel is blaming a rival gang, with none of the suspicion pointing toward us. Blood will inevitably be spilled, but we have bigger concerns. We must now eliminate the roots of Q100 before they vanish underground. The stakes are too high to fail now. Okay, guys. Ternyata kita sukses untuk menyembunyikan mayat ini ke dalam pesawat, guys. Kodenya untuk kode di pintunya itu pastikan urut ya, guys, sesuai dengan yang dikatakan sama si penjaga officialnya itu. Oke, guys, sekian dulu untuk tutorial kali ini. Semoga bermanfaat. Bagi kalian yang belum subscribe, klik tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya. Dan pastikan kalian sudah share ke media sosial kalian, guys, supaya teman-teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Oke, bye-bye.